Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bahagia semuanya dan sehat selalu ya. Oke, bilang oke, bilang sama teman-temannya di kamera cepat. Bilang oke, oke teman-teman, di depan saya ini ada mobilan Arkan. Ini namanya Arkan. Kita coba buka hari ini dan nanti coba kita jalankan gimana proses teman-teman. Kita di sini dapat mainan baru, di sini namanya Monster dengan skala 1:18. Speknya di sini bisa saya jelaskan di menit selanjutnya Mas Bro ya. Oke, langsung aja seperti ini. Di kemasannya, tunggu sebentar ya Nak ya. Kita unboxing dulu ya Nak ya. YouTube. Oh iya, Neo YouTube. Ya. Di sini ada 2,4 GHz. Frekuensinya Mas Bro ya. Jadi mobil ini bisa connect sekitar 80 meter lebih. Spek di kertasnya seperti itu, tapi kita coba aja nanti. Oke, di sini kita langsung aja buka Mas Bro, apa aja isinya dalamnya. Buka ya Nak ya? Iya. Iya, kita buka. Buka teman-teman. Wih. Wah, wow, langsung diambil teman-teman. Wah, hati-hati dulu Nak, taruh sini. Taruh situ. Wih, remote-nya ini teman-teman. Oke, di sini ada baterainya. Ini baterainya dengan kapasitas 700 mAh atau 4,8 volt. Dan ini charging-nya. Oke. Wah, ini mobilnya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ini remote-nya seperti ya, halnya biasa mobil RC lainnya teman-teman, seperti ini. Oke, wah seperti itu teman-teman lihat. Ayo, bapak coba pinjam bentar ya, kasih tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini udah dipasang kamera ya, untuk tempat kamera. Tadi malam udah dicoba, dites, alhamdulillah kinerjanya baik. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini dengan varian warna hitam tuh atau black tuh. Di sini ada lingkaran merah. Apa tuh Nak? Apa tuh Nak? Apa tuh yang jatuh? Oke teman-teman, di sini bannya lembut ya, bannya lembut nggak keras, suspensinya bermain semuanya, empat-empatnya kinerjanya bagus. Lalu di sini ini bahannya metal ataupun aluminium. Oke, sangat-sangat garang nih teman-teman. Wih, bagus. Dengan ini dengan harga sekitar 200 lebih kurang ya Mas Bro ya. Oke, harganya ini sekitar berapa, Dek? Enggak nyampe 400 ya, sekitar 300. Kalau di Shopee mungkin di 290-an angkanya Mas Bro ya. Oke, kita coba nanti. Ini kapasitas baterainya 700 tadi yang saya bilang teman-teman. Oke, ini kayaknya belum waterproof nih ya. 4x4. Di sini roda penggeraknya nih semuanya bergerak ketika remote-nya nanti apa. Oke, kita pasang baterainya aja teman-teman. Oke, kita pasang teman-teman. Oke. Oke, kita pasang teman-teman. Kita coba jalankan. Oke, Arkan udah gak sabar, Arkan. Iya. Wih, baru mainan Arkan-Arkan ini ya. Iya, Dak? Oke, teman-teman. Ayo beli, teman-teman. Bilang. Teman-teman beli mobilannya. Bilang. Oke. Dipasang dulu, Nak. Seperti ini, teman-teman. Kita pasang rapi. Oke. Tuh, harus itu Nak, biar bapak yang masang. Sini. Oke, kita pasang. Iya teman-teman. Jadi baterai di remote itu ada sekitar 3 buah ya teman-teman ya. Oke, kita pending dulu. Kita cari baut. Oke, kita baut biar nggak hilang. Oke, seperti ini teman-teman. Ini bautnya udah hilang ya. Tadi malam hilang kemana? Jadi ada sekitar 3 buah baterai di dalam sini.
agar terkoneksi dengan mobil remote-nya. Sudah saya tulis. Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Ayo kita coba deh. Wow. Jadi ini penampakannya teman-teman. Ini penampakannya. Oke, kita hidupkan dulu mobilnya. Dia warna lampunya ini berkedip warna merah sama biru, teman-teman. Oke. Kita hidupkan on remote-nya sampai lampunya berhenti berkedip. Hidup terus. Namanya. Oke. Kita letak dulu casnya seperti ini. Oke, kita coba arkan. Up. Hihi, teman-teman. Ha. Wah. Aduh. Up. Itu deh, ambil deh. Wih, keren teman-teman. Ini mobil remote-nya teman-teman. Itu. Itu adik. Mobil remote teman-teman. Ya. Seneng kali tuh dia kan. Ah. Wih, keren teman-teman. Apa kak? Aduh. Wih, keren teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman mobilnya. Iya, dibunyikan lagi nak. Kita hidupkan lagi ya. Tuh. Oh, seneng banget tuh teman-teman. Tuh. Gak boleh nangis kak. Jauh kali teman-teman. Nah. Jauh kali teman-teman. Wah, bangunkan, Dek. Dah, taruh bawah. Sini. Nah. Dah. Iya. Jadi di sini ada komponen yang biar mengatur roda depan itu simetri, Mas Bro ya. Jadi harus lurus, kita geser-geser aja sesuai dengan mana yang kurang. Iya. Nanti batu ada. Jauh. Oke teman-teman, jadi ini sekilas unboxing dan mencoba mobil remote atau RC. Oke, buat teman-teman yang apa bisa dicek di Shopee teman-teman. Oke, sip, mantap.
gua pun banyak nambah. Awas adik.